Selamat pagi pemirsa, 8 News kembali hadir di Indonesia pagi ini tanggal 12 Mei 2018. Bersama saya, Shania Suwarnadwipa. Pemirsa, banjir bandang terjadi di Bandung Timur di kawasan Cicahem berlangsung selama 1 jam pada pukul 6 wilayah Indonesia Barat dini hari. Akibat dari banjir tersebut, merendam 10 mobil dan beberapa sepeda motor di kawasan tersebut. Selain itu, arus lalu lintas dari dan menuju kawasan Bandung Timur lumpuh total. Peristiwa terparah terjadi di Cicahem saat banjir bandang melanda kejadian tersebut. Air sungai Cicabe dan Cihideng meluap dan membawa lumpur di kawasan Jalan Aha Nasution. Akibatnya empat kendaraan terjebak di air, mengakibatkan sejumlah toko dan mobil motor terendam. Peristiwa pertama kali banjir bandang di Cicahem merupakan peristiwa pertama di 8 tahun terakhir ini. Berdasarkan informasi dari produser 8 News di Bandung, diketahui dampak banjir masih menyisakan lumpur-lumpur. Kedalaman banjir dinyatakan 70 cm dan membawa batu-batu kerikil. BPBD Jabar melakukan evakuasi dan penyodotan air dengan pompa air. Semua drainase perkotaan tidak mampu mengalirkan aliran permukaan sehingga terjadilah banjir. Demikian informasi yang saya dapatkan di lokasi kejadian. Terima kasih.